lebih utama mana Ustaz, jika berani untuk puasa Syawal, lebih utama puasa Syawal atau bayar utang puasa terlebih dahulu? Lebih afdal bayar utang dulu, lebih afdal bayar utang dulu, bayar utang puasa dulu. Karena membayar utang puasa ini, jadi ada hadisnya kan begini, siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh, kemudian ditambah dengan 6 hari bulan Syawal, sunnah, Syawalnya 6 hari ini boleh cicil ya, boleh Senin Kamis, boleh 6 hari berturut-turut, yang penting selama bulan Syawal. Maka pahalanya sama dengan puasa setahun. Syaratnya apa? Puasa Ramadan sebulan penuh diikuti 6 hari bulan Syawal. Kalau ada orang, misal akhwat atau ikhwah, laki-laki atau perempuan, dia punya utang Ramadan 2 hari misalnya. Lalu selesai lebaran, bulan Syawal dia mau puasa dulu 6 hari deh, utang Ramadannya gak dibayar dulu. Boleh kah? Boleh. Gak masalah. Tetapi selama dia belum bayar 2 hari utang wajib Ramadannya, belum dicatatkan baginya pahala setahun. Karena syaratnya harus lengkap dulu Ramadannya. Makanya kalau lebih awal mana kata ulama, lebih awal bayar utang dulu, baru dibayar Syawalnya, baru dipuasakan Syawalnya. Jadi dia langsung dapat pahala itu, dicatatkan pahala 1000 atau 1 tahun pahala puasa.